jalan naik strip cup boncengan sama pacar. Tuh, ngeri ya tuh. Jalan naik strip cup sendiri atau pakai situ sebut standar boncengan sama pacar ya. Dua-duanya dilibas ya. Naik strip cup tapi bisa boncengan sama pacar. Soalnya perkembangannya sekarang strip cup bisa kita kasih boncengan. Boncengan. Nah, oh. Bisa pesan. Bisa pesan di strip cup store. Ke barat udah sampai 0 km Indonesia, kalau ke timur sampai Sape itu pelabuhan Sape perbatasan NTT-NTT. Ngeri ya, dia memang gila orang. Nah, gila saya masih bujang, nah, masih muda, belum punya pacar. Nanti kalau hilang di jalan nggak ada yang nyari. Jadi berangkat kerja. Udah nggak ada tanggungan. Tanggungan, santai. Kalau kesahnya, ya jelas kalau hujan. Kalau hujan pokoknya resiko. Beda sama motor lain. Kalian pakai motor lain, hujan pakai mantol selesai perkara. Dan kalau kita walaupun pakai mantol tetap pasti bukanya nyiprat. Kalau aku manisnya itu kita kayak ini, kayak di catwalk. Ya, dimanapun tak rasain. Di kota manapun yang aku reading bareng mereka di kota-kota itu, kita itu naik street cup kayak di catwalk. Jadi itu semua pandangan di kanan kiri tuh lihatnya sampai kadang di sana tuh. Sampai di foto-fotoin. Nah, foto-fotoin kadang. Yang waktu duduk berapa? Pertama ya, kita pulang ada mbak-mbak minta foto pertama ya benar. Nah, kita isi pom bensin, ada mbak-mbak cantik naik mio apa Matic. Mas boleh foto nggak? Tewa seneng ya terus. Ternyata montornya ya diajak foto, orangnya nggak diajak foto. Nah ini seru nih mas. Gimana? Dari Sasa Anissa. Oh hey, ini buat aku. Oke, kita lihat Sasa hari setiap terus kangen nggak sama aku, ya. Kangen banget sebenarnya. Tapi habis itu pertanyaannya agak sedih mah. Aduh, gimana? Kalau tak undang ke nikahan, aku datang apa? Awalnya bagus lah, kangen nggak? Wow, kan kayaknya gimana? Dibaikkan ya, dibaikkan dulu. Mau nggak datang ke nikahanku? Betah. Sebenarnya sih mau, mbak. Tapi dudukku sampingnya mbak Sasa. Puts. Aku mau datang tapi duduknya samping sama biasa gitu. Berarti nanti saya yang di samping ngipasin gitu. Jadi kemarin kan aku ke Lampung dan kebetulan set custom cup ini orang Lampung, disamperin lah rumah Lampung, ngopi bareng lah. Saat itu pokoknya kumpul itu ngopi di Lampung tuh, kumpul ngopi. Kopinya kopi hitam kan? Iya, betul. Mau dimanapun kopi, tanyain kopi. Tanyain kopi. Kopi gak mas? Aku ke beberapa saudara kunjung-kunjung itu mau ngopi apa? Umat ya. Tapi itu anak-anak motor emang hidupnya ngopi. Ngopi. Jangan-jangan saudara aku tahu ya anak motor ya. Aku kunjung saya tanyain kopi ya. Mungkin dia tahu. Atau mungkin ternyata anak motor. Oh iya betul. Apa yang bambai kapan bikin giveaway dapat spare part buat set cup? Next. nunggu modal. Makanya teman-teman share video ini biar banyak nonton. Betul. Terus banyak yang beli spare part di set cup tol. Aku pasti ini akeh ya, untungnya banyak, untungnya banyak buat kalian juga. Oke. Okay. Era. Oke, okay, setuju ya. Deal. Kasih. Terus menurut suhu ya. Silat ya. Menurut suhu gimana cara masukin setkan ke dalam lukasmu? Angkat kuat. Masukin. Bagaimana cara masukin setkan lukas? Caranya. Buka pintunya, dimasukin setkapnya tutup. Itu cara, itu kayak tebak-tebakan yang di hutan itu ya.
habis itu ada pertanyaan lagi. Kayak ini loh, ah bro ya, kayak yang kebo itu. Terus bagaimana cara masukin kebo ke dalam kulkas? Buka pintunya dimasukin. Bagaimana cara masukin sapi dalam kulkas? Kebunya keluarkan dulu, baru dimasukkan. Makanya kesana tau. Iya, nggak ada tau. Lawas. Abis itu kita bikin kayak lagi, dia mesti tanya. Gimana masukin CB dalam kulkas? Nah, betul. Nanti kita coba keluarin dulu. CB-nya masukin, tutup. Lawas kita orang lama. Mungkin umurnya udah 40-an dia. Iya, om sih di atasku 2-3 tahun. Itu ya, semua yang bisa kita tanyain, yang kita jawab. Yang kita jawab. Semoga membantu. Oke. Semoga berguna. Semoga menghibur. Memberi titik terang. Titik terang buat teman-teman untuk dan terus bersikap ria. Nyiprat. Gue ada yang mau disampaikan terakhir sebagai seorang ketua sikap datang ke IE. Datang ke IE. Mau disampaikan ketua lo ya, lebih bawa dikit. Gini, khususnya untuk teman-teman sikap sedatang ke IE, ayo kita bersatu, kita makin solid sebelum sampai level yang jauh-jauh ke belum menjadi sikap Indonesia. Indonesia yang sebesar itu, kita mulai dari provinsi kita, dari kota kita masing-masing. Ya udah, mulai dari Jateng DIY dulu. Mungkin yang belum pernah dicawil mas, yang belum pernah ikut triwulan. Nah, jadi sikap Jateng DIY itu kita mengadakan triwulan tiap 3 bulan sekali. Teman-teman yang kemarin belum ikut waktu acara Tegal, ayo gas, kebetulan April kita ke Solo. April, Solo yang jadi tuan rumah. Monggo gas, yang dari Purwokerto kemarin belum datang. Belum kelihatan ya, dua kali ya. Purwokerto, terus dari Cilacap Jawa Tengah. Sini loh. Oh, Cilacap Jawa Tengah, Cilacap belum kelihatan. Kayak daerah yang situ yang belum mulai muncul ya. Purwokerto kan juga belum. Jadi kalau Jawa Tengah yang bagian timur itu udah mulai. Yang ini ya, Cepu itu udah ada, tapi kemarin nggak datang juga Cepu. Jauh nggak mas, Tegal. Tegal Cepu ya lumayan. Enggak, mungkin Cepu dia anggotanya banyak yang kerja di luar kota, tapi waktu di Solo harus datang. Kapan? April? April. April kita tunggu di Solo. April kita tunggu di Solo. Bisa ketemu saya. Bisa ketemu saya juga. Iya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan pada masih ada lagi. Oke. Okay. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk sharing-sharing sama kita. Ketua. Oke, okay, see you. Bye.